Halo, apa kabar kalian semua? Balik lagi di YouTube channel aku. Yap, hari ini kita rencananya adalah pergi naik sepeda dan agak full protection karena kita akan ke daerah dekat kota. So, lihat aja kegiatanku hari ini. Naik sepeda dari public transportation di Helsinki. Oke. Yap. Jadi hari ini aku akan naik sepeda. Tapi kemungkinan aku nggak bisa nyuting sambil sepeda karena takut jatuh, Kak. Tapi aku akan kasih lihat daerah-daerah yang akan kunjungi. Jadi kita naik sepeda itu dari tempat aku Hertoniemi ini. Habis itu ke Pulau Sari, Kalasatama, Sornainen. Jadi 4 stop. Dari Sornainen kita mau ke Pasar Asia, Kankaniemi. Jadi ada 5 stop. Ya, lihat saja ya. Ini karena pertama kali dan itu cuma 5 kilo. Tapi kita harus melihat kejauhan sana. Ya, lihat saja. Jadi sedikit cheating karena ada tanjakan yang tinggi banget. Jadi aku jalan dulu sampai ke dok sepedanya itu. Dan sebelah kiri aku rumah-rumah impian ya. Townhouse-townhouse begitu indah. Ya, semoga di beberapa tahun lagi, amin. Yep. Terus di Finland, itu di trotoarnya dibedain. Ada jalan sepeda sama jalan manusia gini. Gak semuanya ya, cuma ada beberapa jalan aja kok. Jadi kalau di daerahku sekarang ini ada. Tapi kalau misalnya gak ada tandanya, jadi kalau gak ada tandanya ya... ya udah di jalan raya. Seperti yang akan kalian lihat setelah ini. Tuh, begitu. Boleh juga, boleh juga. Ya, tapi karena aku kan pengen punya anak ya kak ya, jadi tidak ya. Yuk, ntar lagi kita sampai ke dok sepedanya. Seperti ini dok sepedanya. Sepedanya warna koneng. Sudah di sini sekarang. Kita udah sampai Sornainen di bagian belakangnya. Jadi kita udah di bagian belakang Sornainen. Aku mau ke Halaliha dulu baru ke rumah temen aku. Habis kita akan sepedaan lagi ke Hakaniemi. Sampai lagi ini Halaliha ya. Seperti ini. Halo Kak Ica. Partner sepedaku hari ini. Ini jadi Hakaniemi, Asian Marketnya di belakang sana. Jadi di belakangku, ini gedung apa sih kak? Kaupunki ya? Belakang kita. Yang ini? Iya, ini City Hall. Swedish Embassy. Ya, sana Swedish Embassy. Ya, Singki City Museum, sekaligus City Hall-nya. Jadi hari ini aku juga nemenin Kak Ica sebagai pengantar jamu ya. Ya jadi kita mengantarkan jamu Kak Ica. Dan ini adalah suasana kota. Gak sepi-sepi amat ya Kak ya ternyata. Ini, tapi lumayan ini, sepi sih. Ini sih drop, 80%. 80%. Jadi kita ini ada di terminal Lansi Terminali. Olympia Terminali. Ica telah mendapatkan sepedanya kembali. Ini kondisinya. Biasanya kalau Jumat sini lumayan rame sih. Karena tempat belakang sana tuh park buat party, bener gak sih? Piknik. Udah mau sampai Hertoniemi lagi. Nah, di sana rumahku. Daerah sana. Lagi di tengah jalan tol. Lanjut lagi kita, oke? Dan finally kita udah sampai. Yes, daerah rumah aku. Jadi udah kelar kita perjalanan hari ini. Ya, cukup lama
22 menit dari Sornainen tadi ke rumah karena berhenti-berhenti. Hehehe. Tapi enjoy. Jadi begitulah hari ini perjalanan Amila di hari keberapa ya? 10 hari ini, hari ini tanggal 15 Mei, lebarannya 24. Berarti berapa hari lagi? 9 hari lagi. Mungkin ini hari ke-20 atau 21 ya. Sebelum hari 20 atau 21 di bulan Ramadan, jadi sepedaan dan melihat sedikit cuplikan kota Helsinki. Oke, dadah. See you in the next video.